Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini aku nak buat satu lagi video counter review. Okay, so hari ini aku nak pilih counter Bintai. Okay, so Bintai ni agak famous jugalah. Okay, so orang cakap, orang kata-kata lah bahawa Bintai ni ada adalah salah satu syarikat yang akan mengalami efek positif. Sebab apa? Dia terlibat dalam penghasilan vaksin, bukan penghasilan vaksin, mungkin dia dapat tender syarikat untuk pengedaran vaksin lah. Okay, tapi dari segi laman web dia, dia punya syarikat ni lebih kepada pembangunan, okay, civil engineering, electrical service, civil facility management, mechanical service, power generation. So mungkin aku tak tahu macam mungkin dia dah tukar ataupun dia tambah portfolio syarikat dia kepada mungkin untuk pengedaran vaksin, okay, ataupun dapat tender syarikat, tender kerajaan, kita tak tahulah. Okay, so Bintai ni agak popular juga. So sebelum korang beli apa-apa, korang tengok dulu bisnes dia, okay. So kita tengok dia punya sedikit profile, okay, corporate dia. Okay, so sebenarnya syarikat ni lebih kepada syarikat construction. Okay, lebih kepada syarikat construction dan with over 40 years of specialist. So memang syarikat ni mempunyai reputasi lah sebenarnya. Okay, dengan laman web begini, memang aku nampak syarikat ni memang okay, kita tengok laman web dia, memang nampak canggih dan nampak teratur. Okay, so kita boleh nilai bahawa syarikat ni amat serius lah dalam dia punya, dalam bisnes dia. Okay, so kita tengok Bintai ni, kita tengok volume dia 499 juta dengan pembelian 2 juta dan penjualan 492,000 je. So agak tinggi sebenarnya, 1/100. So memang saham ni memang cepat naik sebenarnya. Okay, mungkin tak tahu lah, mungkin sebab isu vaksin tu menyebabkan dia punya volume dia ni, okay, volume dia ni amat-amat tinggi. Okay, 499 juta. Dia okay, amat tinggi. So kalau kita tengok pada quarter report dia, okay, so quarter report dia belum keluar, quarter report yang baru lagi ya. Okay, dia belum keluar. Keluar quarter report yang terbaru mungkin bulan ni ataupun awal bulan depan. Okay, so syarikat mengalami kerugian sama melainkan pada 2019 bulan 6 dia mengalami keuntungan. So syarikat mengalami kerugian, okay, mengalami kerugian, tapi kita tak tahu sama ada bulan 11 dia akan mengalami keuntungan atau tak, ataupun kenaikan ni disebabkan oleh quarter report yang yang positif. So selalunya harga saham akan efek dulu. Okay, harga saham akan efek dulu sebelum quarter report keluar. So aku jangka berkemungkinan okay, quarter report yang seterusnya dia atau quarter report kedua dia positif. Itu jangkaan aku lah. Okay, so kita dapat pada annual dia pula. Okay, so annual dia memang dia negatif lagi lah. So baru keluar satu quarter report, so negatif. Okay, so itu sedikit tentang dia punya fundamental. So kita tengok pada technical analysis Bintai. Okay, so Bintai ni sebenarnya kalau kita tengok harga saham dia, okay, hanya sideways eh. Hanya sideways saja. Okay, sepanjang sebelum bulan, tak silap aku, sebelum Ogos. Okay, so harga saham ni bergerak dalam keadaan sideways sahaja. Okay, bentuk sideways sahaja. Okay, walaupun dalam bulan PKP, okay, dalam bulan March, okay. So March dalam hingga Julai, hingga Ogos, akhir Ogos. Okay, saham ni bergerak dalam lingkungan 44 sen sehingga okay, 14 sen setengah. Okay, so saham ni bergerak dalam lingkungan 44 sen hingga 4 sen, 4 sen sebenarnya, bukan 44 sen lah, 4 sen setengah aku rasa. Okay, 4 sen sahaja, dari 4 sen setengah ke 11 sen setengah. Okay, sebelum dia membuat kenaikan, sebelum dia buat kenaikan, okay, tinggi ni kenaikan dia ni. Alright, pada bulan, tak silap pada bulan Ogos macam tu. Pada bulan Ogos dia buat kenaikan sehingga tahap, okay, sehingga tahap dia punya ketinggian 72 sen. Okay, 72 sen dan selepas tu saham turun, okay, dia buat satu lagi support kat sini, 37 sen.
Okey, so 37 sen, lepas tu dia naik lagi. Okey, sehingga dan dia melepasi resisten. Lama dia dah dibentuk satu resisten dekat sini. Okey, 70. 27 sen setengah. Okey, so 37 sen setengah. Okey. So lepas tu dia buat satu lagi support dekat sini. Okay, 51 sen. So kita tengok dia buat, okay, higher, okay, ini turun, naik, okay, so dia turun, so maksudnya dia buat satu, kalau kita tengok, kalau kita buat satu graf kat sini, okay, kita buat satu graf, dia buat satu kenaikan kat sini, okay, dia buat satu kenaikan, alright, so sekarang ni dia mempunyai dua, dia ada resisten baru dia, 77 sen setengah. Okay, so dia buat, dia pernah lintas sekali, so gagal, dia turun balik, dia buat satu support baru. Dan dia buat satu support baru dan dia cuba lintas balik, okay, tapi dia lepas sekejap je, 72 sen. Lepas tu dia turun dan dia buat support baru dekat sini. Okay, dia buat support baru dekat sini, 79 sen. Dan dia buat satu lagi support baru dekat sini. Okay, 67 sen setengah. Okay, so kita tengok lah. Kita tengok dia pergerakan dia. Okay, daripada atas di 72 sen, dia turun ke support 37 sen. Dia naik sampai 77 sen setengah. Okay, lepas tu dia turun, dia buat support baru. Okay, 50 sen. Okay, 50 sen setelah atau 51 sen. So, dia naik. Okay, dia cuba melepasi 72 sen. Okay, dia gagal, dia turun balik. Okay, turun balik, dia buat support baru. Okay, 59 sen, dia naik. Dia cuba lintas, okay, dia cuba lintas 77 sen setengah, gagal, dia buat support baru kat sini, okay, 67 sen setengah, dan dia cuba mengatasi 77 sen setengah. So 77 sen setengah ni adalah salah satu support yang salah satu resisten yang kuat, okay. So kalau dia nak melepasi ataupun dia nak up lagi, dia kena melepasi 77 sen setengah ni, okay, dengan dengan support 67 sen setengah, okay. Right, so kita nak tengok sama ada saham ni akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. Okay, so nampak daripada trend, nampak trend uptrend. Okay, nampak dia punya ada pattern dia naik ke atas. Okay, so kalau kita tarik yang ini pula. Okay, kalau kita tarik ni, nampak dia mengucuk. Nampak macam dia nak naik ke atas. Okay, alright. So nampak dia macam nak mengucuk. Okay, alright. So nampak dia macam nak naik ke atas. Okay. Okay, so kita tengok beberapa indikator. Okay, kita nak tengok beberapa indikator, MA cross. Okay. MA cross. Alright, so MA cross. Okay, so MA cross. Okay, sudah menyatakan buy signal lebih awal dekat sini sebenarnya. Okay, so buy signal lebih awal. So sebenarnya pembelian saham yang paling cantik adalah pada support 67 sen setengah. Okay, sini paling cantik pembelian sebenarnya. Sini paling cantik pembelian ataupun kalau beli kat sini pun okey lah. Okay, sebab apa saham tu masih lagi ke arah, masih lagi di bawah, okay, 72 sen. So, dalam 69 sen ke 67 sen setengah tu cantik lah. Okay, tapi sampai dapat 67 sen setengah ni lagi baru. Okay, kalau kita tengok pada MACD dia. MACD. Alright, so kata MACD, okay, so sekarang ni saham ni berada di atas line kosong, okay, ada kekuatan dan biru tu dah menghilang. Okay, so bila biru menghilang bermaksud ada lagi kekuatan untuk saham ni naik ke atas, okay, dia naik ke atas, okay, so ada kekuatan sebenarnya, tapi yang penting dia kena lepas 77 sen setengah. So kita tengok pada weekly pula, okay, kita tengok pada weekly, kita tengok pada weekly agak tinggi sebenarnya, okay, saham ni agak tinggi. Okay, so tengok kepada volume dia mungkin menurun di sini. Okay, nampak tak dia menurun. So berkemungkinan saham ni ada kemungkinan dia nak turun, dia nak turun. Ataupun dia buat retracement, dipanggil correction. Okay, alright, so kita tengok pada monthly. Okay, monthly pun dah naik tinggi sebenarnya. Okay, dah naik terlalu tinggi. So kalau kita tengok pattern ni dah terlalu tinggi. So berkemungkinan dia buat satu pattern lagi kat sini lah. Okay, dia buat pattern macam pattern bukit. Okay, so dia dah naik sampai tinggi, dia mungkin akan turun ke bawah. Okay, so ini adalah
kereta untuk monthly lah. Okay, so kita nak daily, kita tengok pada RSI. Okay, RSI dan stochastic. Okay, RSI dan stochastic. Yes, kita tengok RSI dan stochastic. Kita tengok eh. Okay, dia baru melepasi. Okay, oversold. Okay, oversold dan dia bergerak ke atas. Masih lagi dalam keadaan neutral. Okay, tapi benda ni sudah, okay, RSI ni sudah menghampiri overbought. Okay, menghampiri overbought. Okay, so sebenarnya harga yang paling baik adalah harga di sini. 67 sen setengah ni memang cantik lah. Sebab apa? Harga oversold. Okay, sekarang ni dia bergerak ke atas. Okay. Okay. Pada monthly pula. Okay, so hampir-hampir kepada overbought. Okay, hampir-hampir pada overbought. So, maksudnya harga saham ni, okay, jangan beli dalam area-area sini lah. Okay, ini tinggi sangat ni. Okay, 67 sen setengah ni memang tinggi lah. Okay, siapa yang beli tersangkut pada 79 sen ni lagi-lagi tinggi lah. Okay, lagi tinggi. Okay, so kita tengok kepada monthly pula. Okay, monthly dah sampai overbought. Okay, dah sampai overbought. Okay, sampai overbought. Kedua-dua, stochastic and RSI. Okay, so lagi satu aku nak beritahu. Okay, kita tutup dulu MACD ni. Okay, MACD dengan semua ni. Okay, kita tengok kita guna satu lagi indikator dipanggil Bollinger Band. Bollinger Band untuk mengetahui sama ada kita boleh beli atau tidak saham. Okay, kalau kita tengok pada Bollinger Band, dulu MI Cross. Okay. Kita tengok pada Bollinger Band, okay, ini yang biru, ini yang merah, ini yang biru. So, ini dipanggil upper band, okay, middle band, lower band. Okay, so kalau tengok harga saham ni, okay, bila jangan beli pada yang ini. Sebab apa, ini harga dipanggil upper band. Okay, upper band. So, tunggu dia pergi retrace dulu. Okay, tunggu dia retrace dulu. So, saham ataupun harga yang sesuai kalau kita tengok yang merah ni. Okay, yang merah ni dalam lingkungan dalam 70 sen. Okay, lebih kurang 70 sen. Okay, 70 sen ataupun 72 sen ni. Okay, antara yang sesuai. Tapi kalau dapat 70 sen lagi cantik. Okay, so korang boleh monitor antara 70 sen ke 72 sen. Sebab apa? Kita tengok middle band di area. Okay, di area sini. Okay, di area sini. Okay, so kalau nak beli saham ni, okay, beli di middle band. Okay, kalau break the middle band bermaksud atau break 67 sen ni. Okay, dia break 67 sen bermaksud dia nak pergi downtrend. Okay, dia nak pergi ke lower band. Okay, so itu cara untuk kita guna Bollinger Band. Okay, Bollinger Band. So, ini bukan buy signal. Ini dipanggil sell signal. So, ini tak sesuai untuk tempat kita beli. Okay, so bagi dia retrace dulu. Okay, sampai ke at least kepada support. Okay, 72 sen ni. Okay, 72 sen. Ataupun paling common di bahagian okay, middle band ni. Okay, kita nampak middle band lebih kurang dalam 70 sen. Okay, lagi bawah lagi bagus. Okay, 69 sen setengah pun cantik. Okay. So, kita monitor dalam 72 sen ke 70 sen. Okay, kalau jatuh, kalau kena, cantik. Okay, boleh beli. Alright. So, itu sahaja untuk perkongsian aku untuk konten bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.